وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. فلهم أجر غير ممنون. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. لكم دينكم ولي دين. Oke, sebelum lanjut lagi saya garis bawahin dulu ya. Untuk makhorijul hurufnya ketika kita mengaji itu harus diperjelas. Ya, seperti contoh ketika orang mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, artinya itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya kan? Tapi ketika dibacanya alham, haknya jadi ha. Alamin, harusnya a alamin dibaca alamin, artinya berubah menjadi segala kematian bagi Allah yaitu Tuhannya orang-orang yang sakit. Nah, ini bedanya antara ha dengan ha, alamin dengan alamin, beda ya. Jadi diperjelas makhorijul huruf. Oke ya, kita lanjutkan baris ketiga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, itu yang namanya, itu namanya naber. Ketika anu kayak kayak gitu ngangkat naik sedikit kali dia. Dolin, dolin, kayak ngagetin. Dolin namanya naber ya. Lanjut. Idh hum alaiha qu'ud. Alaiha, 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 alaiha. Idh hum alaiha qu'ud. Idh hum alaiha qu'ud. Qu'ud. Ada de-nya ya. Kenapa Pak? Karena itu qalqalah kubro. Hukumnya qalqalah itu ada 5. Kapan dibacanya harus mentul? Ketika ketemu huruf apa aja itu? Apa? Ayo. Ada singkatannya itu biar gampang mengingat. Baju di jalan. Baju di toko. Di toko. Masih baju di jalan. Apa baju di toko itu? Baju di toko itu maksudnya ba, jim, dal, to, dan ko. Maka harus dimentulkan suaranya. Abe, aje, ade, apo, ako. Ya. Baik, lanjut. Jadi qalqalah itu ketika ketemu huruf-huruf sukun aja, huruf-huruf mati, yaitu baju di toko tadi. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke. Yang garis bawah itu adalah izal syafawi. Tidak boleh tahan, tidak boleh dengung. Betul sudah. Yang saya singgung yang tidak ada garis bawahnya. Ihfanya, ada yang lewat. Ada non mati ketemu dengan so. Bacanya bukan an. Tapi disamarkan, ingat ditahan juga harus. An solatihim.
Ang, jadi eng. Ya. Saya ulangin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Ada yang miss, ada yang salah. Saya perbaikin ya. Kata mimma itu terputus dia memang, tapi mas itu pendek. Jadi ma-nya langsung ke alaihim. Ma'alaihim, jangan lagi ma'alaihim karena ma tidak ada tanda panjangnya meskipun terpisah dia oleh jarak dan waktu ya. Saya ulang. Tarik nafas yang dalam karena ini ada yang tantangan, jadi agak boros nafas. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidam bihim fasawwaha. Maknya ingat, maknya pendek, langsung ke sebelah. Ma'alaihim langsung sebelah. Ya, saya hitung aba-abanya. Lebih nyaring suaranya. 1, 2, 3. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidam fasawwaha. Masya Allah, bagus ya. Pas sudah itu. Jadi robuhum ditahan ketemu ba, mim ketemu ba, namanya tadi apa hukumnya? Mim ketemu ba. Hukumnya apa tadi? Ikhfa syafawi. Mim ketemu ba. Kalau nun ketemu ba, ikhlab. Ya, kalau nun ketemu ba, ikhlab bagian nun. Kalau bagian mim ketemu ba, maka jadinya ikhfa syafawi. Lalu yang mim lagi ketemu bidam bim, oh ya, mim ini ketemu ba lagi, itu juga ikhfa syafawi. Jadi bidam bim fasawaha ya. Oke, lanjut sebelahnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oke, bagus. Now it's time for us to practice. Sekarang